Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Konstantin. Film ini dirilis pada tahun 2005 dan dibintangi banyak aktor terkenal Hollywood. Di situ ada Keanu Reeves, Shia LaBeouf, Rachel Weisz, Tilda Swinton, dan masih banyak lainnya. Film ini menceritakan seseorang yang mendapatkan tugas untuk memusnahkan malaikat atau iblis yang bandel. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka di sebuah apartemen di California. Di situ ada seorang gadis yang dirasuki iblis. Keluarga gadis itu mengikatnya di tempat tidur agar tidak mengamuk. Kemudian seorang pastor memanggil John Constantine untuk membantunya. John adalah seorang yang ahli dalam urusan roh jahat. Kemudian John masuk ke ruangan tersebut, membuka tirai jendela dan mengambil peralatan ritual pengusiran setan. Setelah siap, ia pun segera memulai ritualnya. Tak disangka, iblis dalam tubuh perempuan itu sangat kuat dan ia pun meminta orang-orang membawakan sebuah cermin besar kepadanya. Di situ John melarang mereka untuk melihat gadis tersebut selama ritual berjalan. Seorang pria membuka matanya, mencoba mengintip, dan seketika rambutnya menjadi putih, kepala batu. John memakai jurus pamungkasnya dan akhirnya iblis dalam tubuh gadis itu berpindah ke dalam cermin. Kemudian mereka melempar cermin itu keluar dan membuat iblis itu back to the hill. Gadis itu menjadi normal kembali. Scene berpindah di Meksiko. Ada dua orang pemuda yang sedang mencari sesuatu di puing-puing bangunan. Tiba-tiba seseorang yang bernama Manuel menjebol lantai kayu dan menemukan sesuatu. Benda itu ternyata adalah sebuah mata tombak. Lalu Manuel pergi meninggalkan temannya begitu saja, dan tiba-tiba ia tertabrak mobil yang melintas di jalan. Anehnya Manuel tidak mengalami luka sedikit pun. Sebuah tanda misterius juga muncul di lengannya, dan seperti orang kerasukan, ia berlari dari sana. Kita kembali ke rumah gadis yang kerasukan tadi. Di situ John melihat sebuah gambar yang mirip dengan tombak takdir. Tombak takdir adalah tombak yang menusuk lambung Yesus saat disalib. John pun mendapat firasat buruk. John mengatakan kepada asistennya kalau iblis dalam tubuh perempuan itu mencoba menyeberang ke dunia yang seharusnya tidak mungkin bisa terjadi. Setelah itu John pun segera pulang ke rumah diantar sopir pribadinya yaitu Chase. Chase ini sudah menjadi seperti tangan kanan John. Sin berpindah di sebuah gereja. Seorang wanita melakukan sebuah pengakuan dosa. Dia bernama Angela yang juga seorang polisi. Ia telah membunuh seorang penjahat dalam tugasnya. Pastor pun menasihati Angela untuk rajin berdoa dan jangan sampai perasaan bersalahnya itu mengoyakkan keyakinannya. Setelah merasa lega, ia pun berpamitan dan pulang ke apartemen miliknya untuk beristirahat. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana ada seorang perempuan bernama Isabel terbangun dari tidurnya dan pergi ke atap rumah sakit. Ia juga memiliki sebuah tanda di lengannya yang sama dengan milik Manuel. Setelah melepas gelang pengenalnya, ia loncat dari atas gedung dan meninggal di tempat. Angela terbangun dari tidurnya. Dia diberi kabar untuk segera meluncur ke TKP yang ternyata Isabel ini adalah saudari kandungnya. Petugas di sana memberitahunya kalau Isabel bunuh diri. Di saat yang sama, John mengalami muntah darah dan ia segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mengatakan kalau paru-parunya dalam kondisi kritis. Ini disebabkan karena John adalah perokok berat yang menghabiskan 3 bungkus rokok sehari. Ayo, hati-hati yang perokok. Setelah kembali ke rumah, seorang asistennya mendatanginya. Ternyata John memesan beberapa peralatan khusus untuk melawan iblis yang berusaha menyerangnya secara terang-terangan. Sementara itu, Manuel yang sebelumnya kerasukan berjalan melewati area peternakan. Semua sapi di situ mendadak mati saat Manuel lewat di dekatnya. Di malam harinya, John pergi ke sebuah gereja untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata di situ ada juga Angela. Lalu John menemui seseorang yang ternyata malaikat bernama Gabriel. Di situ John bertanya, kenapa banyak iblis yang bisa merasuki manusia? Karena begini, iblis tidak bisa menyentuh manusia secara langsung. Hanya manusia yang telah jadi budak iblislah yang bisa menyentuh manusia lain. Di sini terungkap kalau John ini sedang berusaha menebus dosa di masa lalunya. Gabriel hanya memberinya nasihat yang perlu ia lakukan hanyalah sering ibadah dan menjalankan tugasnya.
Di situ John mengatakan kalau ia tidak pernah menginginkan kemampuan yang ia miliki. Namun menurut Gabriel, hal tersebut adalah anugerah dan ia harus menerimanya. Kalau tidak patuh, hal-hal buruk akan selalu datang serta bisa membuatnya tersesat lalu masuk neraka. John menjadi kesal dan mengatakan kalau malaikat tidak memahami manusia dengan baik. Ia juga menyebut Gabriel pantasnya masuk ke dalam neraka. Di sisi lain, Angela menemui pastor dan memintanya untuk memakamkan Isabel secara Katolik. Namun, pastor menolaknya karena Isabel itu telah melakukan sebuah dosa besar, yaitu bunuh diri. Mereka pun segera keluar dari gereja. Di luar hujan lebat. Angela memilih untuk berteduh, namun John memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah sampai di rumah, Angela mencoba untuk melihat rekaman CCTV, di mana Isabel bunuh diri. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Isabel menyebut sebuah nama, yaitu Konstantin. Ia teringat saat di gereja, saat Jess memanggil John di depan gereja. Saat John membeli rokok, tiba-tiba ia didatangi iblis dan menyerangnya. Untung saja John bisa segera mengatasinya. John yang emosi pergi bersama Chase ke sebuah klub malam. Pemiliknya adalah seorang paranormal bernama Midnight. Tempat itu merupakan tempat yang netral, di mana makhluk setengah ras atau peranakan tidak perlu menutupi jati diri mereka. John memberitahunya kalau iblis sudah terang-terangan menyerangnya dan ingin menyeberang ke dunia. John bermaksud meminjam sebuah kursi nabi yang dapat membantunya melacak jejak iblis. Midnight tidak percaya karena tidak mungkin iblis bisa dapat menyeberang ke dunia. Lalu datang seorang manusia setengah iblis bernama Baltasar. Spontan saja John menjadi kesal dan mengancam akan mengembalikannya ke neraka. Midnight menjadi marah karena tempat itu adalah tempat netral. Midnight meminta John untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke rumah, tanpa diduga Angela mendatanginya diam-diam. Ia sudah mencari tahu tentang jati diri Konstantin. Angela lalu menceritakan tentang Isabel yang menjadi paranoid setelah mengikuti aliran sesat. Selain itu, Isabel juga sering berbicara tentang iblis dan satanisme. Angela masih tidak percaya kalau Isabel bunuh diri. Ia pun meminta John untuk memberinya sebuah petunjuk. John langsung menjawab kalau Isabel itu benar-benar bunuh diri, maka jiwanya sudah pasti akan langsung dikirim ke neraka. Mendengar hal itu, Angela kesal dan pergi dari sana. Tiba-tiba John melihat ada bayangan iblis mengikuti Angela. John bergegas keluar. Benar saja, iblis menyerang mereka berdua. Lalu dengan skillnya, John berhasil mengusir iblis yang menyerang mereka. Di situ ia memberitahu Angela sebenarnya para iblis itu ingin menyerangnya. Kemudian mereka pergi ke apartemen Angela. John ingin membantu membuktikannya kalau Isabel itu melakukan bunuh diri atau tidak. John pun segera melakukan sebuah ritual khusus untuk membawa jiwanya pergi ke neraka. Tempat tersebut benar-benar mengerikan, di mana orang-orang disiksa atas dosa mereka selama di dunia. Iblis yang ada di sana menyadari kedatangannya, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian John menemukan Isabel. Ia sedang mengalami sebuah penderitaan, yaitu berulang-ulang melakukan hal yang sama, bagaimana cara ia meninggal. Ia langsung segera berlari ke arah Isabel karena iblis-iblis itu mulai mengejarnya. Setelah mendapatkan gelang pengenal milik Isabel, dia membuka air suci. John kembali ke dunia. Ternyata Isabel dan Angela adalah saudara kembar. John memberikan gelang pengenal Isabel kepada Angela dan memberitahunya kalau Isabel benar-benar bunuh diri dan dikutuk. Salah seorang asisten John menggunakan kemampuannya untuk mencari berita tentang kematian Isabel. Ia hanya perlu menempelkan tangannya untuk membaca koran. Setelah menemukannya, ia pun pergi ke tempat di mana jenazahnya disimpan. Saat dia melakukan terawang, muncul simbol pada lengan Isabel. Ia juga merasakan kalau ada kekuatan jahat akan muncul ke dunia. Tiba-tiba ia menjadi sangat haus. Ia pun mengambil minumannya yang ternyata isinya tidak mau keluar. Lalu ia pergi ke toko penjual minuman, namun anehnya, botol-botol itu tidak keluar apapun. Padahal setelah ia meletakkannya, keluar air dari dalam botol-botol tersebut. Ternyata Baltasar yang melakukannya. Asisten memanggil nama John. Ia menggores tangannya, lalu gak lama kemudian, ia meninggal dengan mulut penuh dengan cairan. Di tempat lain, John sedang curhat pada Angela. Sejak kecil, dia sudah bisa melihat hal-hal aneh. Karena gak kuat, dia pernah mencoba untuk bunuh diri, dan saat dia kembali ke dunia,
Ia menyadari kalau surga dan neraka itu ada di sekitar mereka. Selain itu, ia juga mengetahui fakta kalau malaikat dan iblis tidak bisa menyeberang ke dunia karena alam mereka memang berbeda dengan alam manusia. Namun sebagai gantinya terdapat makhluk peranakan yang tinggal di antara manusia, yaitu manusia setengah malaikat dan manusia setengah iblis. Mereka ini disebut dengan keseimbangan, dan jika salah satu dari makhluk tersebut melanggar aturan, ia tinggal mengembalikannya ke neraka. John melakukannya agar ia bisa menebus dosanya dan tidak masuk ke dalam neraka, karena akan sangat tidak menyenangkan jika masuk ke sebuah tempat di mana penghuninya adalah iblis yang telah ia pulangkan. Tiba-tiba Angela menerima sebuah telepon. Terjadi kasus di sebuah toko minuman. John pun menjadi terkejut kalau yang meninggal itu adalah salah satu asistennya. Kemudian John menemukan ada bekas darah di telapak tangannya, lalu mengelapnya dengan kain. Di situ terlihat sebuah simbol misterius. Lalu ia menelepon asisten lainnya untuk mencari tahu arti simbol tersebut. Kemudian dia meminta Angela untuk mengantarnya ke tempat di mana Isabel mati. Mereka juga pergi ke kamar Isabel. John meminta Angela menunjukkan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk karena saudara kembar punya koneksi. Lalu Angela meniup jendela dan ternyata ada pesan rahasia berupa petunjuk di mana mereka bisa mencari tahu tentang simbol aneh yang mereka temukan. Asistennya menelepon dan memberitahu sebuah kitab yang menceritakan usaha anak setan untuk menyeberang ke dunia. Ternyata simbol itu adalah simbol Mammon, anak dari bapak setan yaitu Lucifer. Mammon ingin menguasai dunia dan ingin membangun kerajaannya sendiri di dunia. Agar dapat menyeberang ke dunia, ia membutuhkan paranormal yang kuat dan bantuan dari Tuhan. Mammon membutuhkan tombak takdir. Tombak itu diyakini hilang sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan siapapun yang memiliki tombak itu, maka ia bisa menguasai dunia. Sebelum dapat melanjutkan informasinya, sang asisten diserang iblis dan ia ditemukan sudah meninggal di sana. Sementara itu Manuel merampas sebuah mobil agar ia bisa segera sampai ke Los Angeles. Angela kemudian bercerita kepada John kalau sejak kecil ia juga mampu melihat hal-hal gaib, namun dia lebih memilih untuk mengabaikannya. Lalu Angela meminta John membantunya untuk melakukan sebuah ritual. Ia akan menerawang siapa yang membunuh asisten John. Setelah selesai melakukannya, mereka pergi ke tempat asisten dan menemukan sebuah koin yang diyakini milik Baltasar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka pun pergi ke tempat di mana Baltasar berada. John meminta Angela untuk tetap berada di mobil, namun ia malah menyusul John. Tanpa basa-basi, John langsung menyerang Baltasar dari balik cermin. Ia juga bertanya bagaimana cara Mammon bisa menyeberang ke dunia. Karena tidak mau mengatakan, John mulai menghajarnya dan membacakan doa untuk mengembalikannya ke neraka. Ia pun merasa kesakitan lalu memberitahu John kalau benda apapun yang terdapat darah putra Tuhan bisa membawa Mammon ke dunia. Baltasar mengatakan misinya telah selesai sambil melihat ke arah Angela yang berada di sana. Setelah itu John dan Angela pergi. Tiba-tiba Baltasar didatangi seseorang dan Baltasar mengatakan kepadanya kalau ia telah menyelesaikan tugasnya dan berharap dibangkitkan kembali. Namun orang itu malah mengirimnya kembali ke neraka. Jadi jelas, darah yang menempel pada ujung tombak takdir akan digunakan untuk membangkitkan Mammon. Dibutuhkan juga anak kembar untuk mencapai tujuannya. Alasan itulah yang menyebabkan perbuatan Isabel dan iblis mengejar Angela. Tiba-tiba ada kekuatan yang menarik Angela dan membawanya terbang. John ditemani Chase pergi ke tempat Midnight. Ia memaksanya untuk meminjamkan kursi Nabi agar ia bisa melacak keberadaan tombak takdir. Terpaksa Midnight meminjamkan alatnya. Lalu dibantu Midnight, mereka segera melakukan ritualnya. Di situ John diperlihatkan bagaimana tombak itu ditemukan dan saat ini dibawa Manuel ke rumah sakit di mana Isabel bunuh diri. Namun Manuel menyadari kalau John melacaknya lalu menyerangnya. Untung saja Midnight dengan sigap segera menyelamatkan John. Setelah itu Chase masuk ke dalam ruangan dan membantu John mempersiapkan segala peralatan. Ternyata Chase memiliki kemampuan membuat alat anti iblis. Midnight menyarankan John untuk membawa Chase. Setelah segala sesuatunya siap, mereka pun pergi ke tempat di mana Manuel berada.
Ternyata Angela juga dibawa ke sana lalu diceburkan ke dalam kolam. Kemudian ia diserang Manuel yang berada di belakangnya. Ia juga mengirim jiwanya ke neraka untuk menjemput Mammon. Sementara itu John dan Chase harus berhati-hati karena tempat itu sudah dipenuhi dengan manusia setengah iblis. Lalu Chase pergi ke penampungan air untuk mencampurnya dengan air suci. Kemudian dia mengaktifkan anti kebakaran dan membuat para manusia iblis itu terkena air suci. Ia pun dengan mudah menghabisi mereka. John menemukan Angela berada di kolam dalam kondisi sudah kerasukan. John segera membaca doa dan berusaha menenangkan Angela. Akhirnya Angela berhasil tenang, namun Mammon yang berada dalam tubuhnya berontak menyakitinya. Kemudian John mengulang doanya dan berhasil membuat Angela tenang kembali. Tiba-tiba sebuah kekuatan melempar Chase ke atas dan membuatnya terluka parah dan akhirnya meninggal. Kemudian John menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengungkap keberadaan yang menyerang mereka. Tiba-tiba Gabriel datang dari atas lalu menginjak John. Ternyata Gabriel adalah dalang di balik semua ini. Gabriel pun menghempaskan John dari sana, lalu menggunakan tombak takdir yang dia dapatkan. Ia akan mengeluarkan Mammon dari dalam perut Angela. Tanpa diduga, John memotong urat nadinya dan melakukan percobaan bunuh diri. Ini membuatnya berada di ujung kematian. Seketika waktu terhenti karena sesuatu mendatanginya, yaitu Lucifer. Sebuah fakta terungkap kalau John adalah manusia spesial yang secara khusus akan dijemput Tuhan atau Lucifer saat ia menghadapi kematiannya. Sebenarnya John sengaja melakukan percobaan bunuh diri supaya Lucifer segera mendatanginya. Di situ John memberitahu kalau anaknya Mammon telah berbuat ulah. John mengatakan kalau anaknya berada di ruangan sebelah bersama Gabriel yang memiliki tombak takdir. Lucifer segera memeriksa ruangan sebelah dan benar saja di sana ada Gabriel yang sudah bersiap mengeluarkan Mammon. Lalu ia menyelamatkan Angela dan menggagalkan usaha Gabriel. Ia juga berkata kalau dunia ini akan menjadi miliknya, namun belum sekarang. Gabriel tidak tinggal diam, dia akan menghajar Lucifer. Namun sepertinya ia kehilangan kekuatannya karena ia sudah ditolak Tuhan. Lucifer segera memulangkan Mammon dan membakar area di sekitarnya. Ini membuat Gabriel kehilangan sayapnya. Lucifer memberi John sebuah permintaan yang akan ia penuhi sebagai ganti jasanya. John pun meminta untuk mengeluarkan Isabel dari dalam neraka dan ia akan menggantikan posisinya. Fine. It's done. Setelah memenuhi permintaannya, Lucifer akan membawa John pergi ke neraka bersamanya. Namun sebuah kekuatan menghalangi Lucifer dan membuatnya kesulitan membawa John. Ternyata pengorbanan yang dilakukan John mendapat pengampunan dan dia akan dibawa ke surga. Lalu ia mengacungkan jari tengahnya ke arah Lucifer karena merasa telah mengalahkannya. Namun Lucifer dengan cepat menangkapnya dan menyembuhkan penyakit John. Ia memberi John kesempatan hidup untuk membuktikan kalau ia pantas masuk neraka. Setelah sadar sepenuhnya, John pun menemui Angela yang juga sudah siuman. Di situ Gabriel memohon untuk membunuhnya. Namun John lebih memilih memukulnya dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian di atas gedung, John memberikan tombak takdir itu kepada Angela dan memintanya untuk menyembunyikannya. Film pun tamat. Oke, semoga film ini dapat menghibur. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!